Halo sobat YouTube, berjumpa lagi di my channel Nike Apra. Terima kasih karena Anda sudah mengklik video ini. Dan kali ini aku kembali mau mengajak kalian untuk berkunjung ke rumah terbalik yang ada di Desa Tomaju. Tapi sebelumnya, jika kalian belum mengklik subscribe atau belum bergabung di my channel YouTube, silakan klik subscribe-nya ya. Karena dengan mengklik subscribe, kalian sudah memotivasi aku selalu memberikan informasi dan video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Jika kalian sudah menonton di video aku yang sebelumnya, yaitu menjelajahi ujung Pulau Borneo, kalian pasti tahu kan aku ada di mana. Nah, jika teman-teman belum menonton, bisa klik link di bawah video ini. Nah, setelah puas melihat pemandangan laut, selanjutnya ada wisata rumah Temajuk, yaitu rumah terbalik. Rumah terbalik Temajuk merupakan rumah terbalik pertama di Kalimantan Barat. Terletak di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh. Bangunan dengan posisi terbalik beserta interior di dalamnya yang ditata sedemikian rupa merupakan objek wisata baru di Kabupaten Sambas yang berdiri semenjak tahun 2016. Tempat ini dinamai dengan Resort Camar Bulan. Untuk bisa memasuki Resort Camar Bulan, kalian cukup membeli tiket sebesar Rp25.000. Dengan begitu, kalian bisa menikmati keindahan pantai, bahkan memasuki rumah terbalik ini. Jika kalian ingin memasuki rumah terbalik ini, kalian cukup menunjukkan tiket yang kalian beli di gerbang utama Resort Camar Bulan ini. Bagi kamu yang hobi berfoto, selfie, wisata ini sangat cocok dan wajib kamu kunjungi. Interior di dalam rumah terbalik ini ditata sedemikian rupa, seolah-olah seperti rumah pada umumnya. Dilihat dari adanya kamar yang ada tempat tidurnya, kemudian ada kamar mandi, dan ada perabotan-perabotan rumah tangga lainnya. Baik interior dan perabotan rumah tangga ditata dalam posisi yang terbalik. Pengunjung diberikan kebebasan untuk berfoto, berpose, yang terpenting tidak merusak peralatan atau interior di rumah ini. Bangunan terbalik ini hanya diperuntukkan sebagai tempat kunjungan wisata, artinya bukan sebagai penginapan. Namun untuk kamu yang datang dari jauh, pemilik resort ini juga menyediakan penginapan untuk disewakan yang terletak tidak jauh dari tepian pantai, tepatnya di belakang rumah terbalik ini. Rumah terbalik Resort Camar Bulan merupakan ikon wisata di Desa Temajuk. Nah, jika kalian berkunjung ke Desa Temajuk, jangan lupa mampir ke rumah terbalik ini ya. Segera abadikan foto-foto kalian di rumah terbalik ini. Oke teman-teman, sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya aku akan berkunjung ke wisata hutan mangrove. Ikuti terus petualanganku, dan thanks for watching. See you.